Aku panggil suster newborn biar nggak baby blues. Sik, tala. Suster baby newborn ini bantu jemur dan mandiin Nick sampai tali pusernya lepas. Plus mijitin mamanya tiap hari selama masa nifas. Ini keputusan tepat buat pemulihan pasca melahirkan, entah mau normal atau sesar ya. Karena sepulang dari rumah sakit, kita masih perlu banyak adaptasi sama anggota keluarga baru dengan tahta tertinggi ini. Selama 7 hari, Nick dijemur sama susternya biar nggak kuning, terus lanjut dimandiin. Karena udah pengalaman, kelihatan kan luas pol. Kita jadi ikut belajar caranya biar nanti bisa mandiin Nick sendiri. Dan masih dapat baby massage, baby spa dan cukur rambut. Setelah selesai urus baby, lanjut urus mamanya. Jadwalnya tuh mostly full body dan shaping massage. Terus bisa minta dibengkungin tiap hari. Soalnya kalau pasang bengkung gini, nggak bisa pasang sendiri, bestef. Kadang jadwalnya juga dikombinasi sama exercise, terutama buat kegel. Ada face acupressure yang bisa bikin sampai ketiduran. Dipencet-pencet kepalanya aja bisa bikin ketiduran ya. Awok-awok. Dan juga body mass. Just in case kalau PD kita tuh ngeklok perlu pijat laktasi atau breast care, itu juga sudah include. Suster atau bidan yang datang ke rumah ini udah pengalaman handle baby dan juga ibu-ibu postpartum. Jujur sangat membantu aku biar bisa sejenak me time dan relax di tengah lelahnya ngurus newborn. Ingat, mama juga perlu recovery di masa nifas. Bestef juga bisa book suster newborn ini di Lemiel. Bisa jasanya tok atau mau tambah organic oil atau upgrade pakai Clarins juga bisa. Saranku bookingnya jauh-jauh hari kalau udah tahu HPLmu kapan, Bestef.